Pasca kebakaran hebat yang terjadi di RT 6 Buluran tadi, pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan terhadap korban kebakaran ini. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauannya. Insiden kebakaran yang terjadi pada Rabu 26 Oktober 2022 sekira pukul 1.14 dini hari di RT 6 Kelurahan Buluran menyebabkan dua unit rumah hangus terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Feriadi, mengatakan bahwa tim pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit armada untuk memadamkan kebakaran yang terjadi. Dirinya juga menyebutkan pasca kebakaran ini menyebabkan 2 unit rumah dan 1 unit sepeda motor terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari arus listrik. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian pemerintah, Wakil Wali Kota Jambi Maulana turun langsung ke lokasi kebakaran untuk menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada korban kebakaran. Maulana juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati terhadap arus listrik yang berada di rumah masing-masing. RT 6, Kelurahan Kenari melihat langsung bersilaturahmi dengan warga kami, dua kepala keluarga yang mendapatkan musibah kebakaran. Ini jumlah total sampai dengan saat ini sudah 59 korban kebakaran di Kota Jambi menjadi perhatian kita. Terjadi sedikit peningkatan dibanding dengan era pandemi yang lalu. Kemungkinan karena pada saat pandemi semua di rumah dalam waktu yang lama sehingga kondisinya aman. Karena itu ini menjadi perhatian kita bersama, terutama kepada seluruh RT. Kalau ada kegiatan kemasyarakatan, apakah itu yasinan RT, pengajian, atau sholat di masjid, diingatkan tentang ancaman bahaya kebakaran. Jadi agar dilihatlah kabel-kabel yang ada di rumah, terutama yang sudah terlalu lama, apakah masih layak, apakah ada yang sudah digigit tikus, dan lain-lain. Masuk juga sumber-sumber api yang lain, gas, ya, pipa-pipa gas untuk masak dan sebagainya. Ini agar diputuskan. Kita berharap tidak meningkat, ya. Kita harus bisa menekan kejadian ini dengan cara apa, yang mitigasi dan pencegahan. Sandi Fazil, JEK TV, melaporkan.